Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan akhir tahun lalu berhasil melakukan revitalisasi perpustakaan dengan wajah baru guna menambah kenyamanan pengunjung. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan akhir tahun lalu berhasil melakukan revitalisasi perpustakaan dengan wajah baru guna menambah kenyamanan pengunjung. Untuk perpustakaan anak atau kids library, kembali kepada filosofis rumah banjar yang di bagian bawahnya menjadi tempat bermain sambil belajar. Ruang untuk anak ini didesain sedemikian rupa lantainya menggunakan vinil layaknya ruang operasi, sehingga higienis dan antibakteri. Ruang ini juga dibuat ramah untuk anak dengan tiang bundar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung sekitar 200 anak. Mendapatkan anggaran untuk revitalisasi pengembangan perpustakaan anak. Jadi mengembalikan filosofis bahwa perpustakaan daerah rumahnya kantornya berupa berbentuk rumah banjar, dan di bawahnya itu filosofis rumah banjar itu kan tempat bermain, dan kita manfaatkan untuk mengembangkan library kids untuk mereka bermain sambil belajar. Nah, lantainya kita buat vinil itu sama seperti kalau kita masuk ruang OKA, sehingga safety dan higienis untuk anak-anak bermain. Kemudian tiang-tiangnya kita buat supaya model melengkung, supaya nanti kalau anak-anak bermain, kalau dia lari-lari atau sambil berbah-rebah, santai, itu enak. Perpustakaan anak kini bertambah luas, berbagai fasilitas belajar dan bermain dibuat sedemikian rupa dengan pernak-pernik dan warna-warni, nuansa kekinian, sehingga nyaman dan ramah anak. Bertambah luas sehingga kan fasilitas juga mau tidak mau harus menyesuaikan, jadi makanya kita buat desainnya juga sedemikian rupa dan senyaman mungkin, ramah anak juga, kekinian, yang ibaratnya istilahnya orang-orang ini milenial lah. Jadi plafonnya juga kita bikin warna-warni, begitu pula dindingnya. Ada beberapa pojok selfie kami sediakan, antara lain Island Library, terus Welcome to Kids Library, dan lain sebagainya. Salah satu pengunjung senang dan bangga dengan perpustakaan Kalimantan Selatan membuat anaknya sangat antusias di perpustakaan ini. Senang banget sebenarnya, jadi anak-anak dibawa ke sini tuh antusias gitu kan. Jadi kita mengenalkan buku itu tidak kaku gitu, jadi tidak harus direcoki dengan hal-hal serius. Tapi syaratnya kalau anak-anak ke sini pokoknya harus baca buku dulu baru boleh main gitu. Bawa banyak anak tadi sama anak-anak tetangga. Bagus sekali sebenarnya, bangga dengan Kalimantan Selatan, perpustakaannya sangat ramah anak. Dengan penambahan buku dan berbagai fasilitas, diharapkan kunjungan ke perpustakaan akan semakin meningkat. Ahmad Ihsan, Banjar TV.